Oke, sekarang kita akan lanjutkan video kita ya, yang sebelumnya membahas tentang plugin JS4 garis bar, yaitu fungsi dari face finder dan pad along pad. Ya. Oke, di video kali ini saya akan tunjukkan fungsi dari mirror dan super well. Ya, mirror dan super well. Ini sangat bermanfaat sekali teman-teman untuk membuat apa namanya? Untuk mempercepat kita punya pekerjaan. Oke, baik. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara penggunaan mirror di JHS Power Bar. Oke, anggaplah ini punya modeling kita. Saya grup dulu. Nah, sekarang ketika saya ingin menggunakan perintah mirror, saya pilih perintah apa namanya? Saya pilih objek yang saya ingin saya mirror. Kemudian saya pilih perintahnya mirror. Kemudian di sini ada copy ya, ada copy, saya tinggal klik titiknya. Misalnya saya ingin copy ke samping sini, saya pilih ini, oke. Kemudian saya lurus ke atas. Nah, arah mirrornya saya tentukan, misalnya ke sini, sesuai warna merah, tapi sini bisa. Oke, nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini sangat cepat. Oke, nah saya ingin bisa mirror ke belakangnya. Anggaplah saya punya kotak seperti ini. Di sini saya buat sembarang dulu. Oke, nah ini saya mirror, saya blok semuanya seperti ini. Saya pilih perintah mirror tick. Oke, saya klik seperti ini, titik satunya bebas. Artinya dari sini, dari bawah ya, kemudian kita arahkan ke atas. Artinya lurus. Kemudian arahnya seperti ini. Arahnya ya. Kita ikuti sumbunya. Ini adalah sumbu hijau. Oke, teman-teman tinggal ikuti seperti ini. Jadi ada 3 poin ya, 3 titik. Pick point 3. Kita arahkan ke sini ya. Jadi dari bawah dulu, kemudian ke atas, kemudian ke sini. Kita klik ketika sumbu aksinya sudah lurus ke green, kita klik seperti ini. Nah, ini sudah termirror. Nah, seperti ini. Oke, nah ini sangat membantu. Kita coba yang lain lagi. Ini misalnya saya buat kotak biasa seperti ini. Kemudian di sini kita coba modeling bebas saja. Nah, ini saya panjang seperti ini. Nah, ini saya mirror ke sampingnya. Oke, ini tinggal kita blok aja seperti ini semuanya. Ataukah misalnya, oke, kita coba dulu yang ini. Kita pilih perintah mirror, kemudian kita tentukan titiknya. Saya ambil dari bawah ke atas. Nah, dari titik 1, titik 2. Untuk titik 3-nya saya arahkan ke sini. Ya. Karena di sini arah cerminnya, arah pencerminannya, teman-teman. Tinggal kita arahkan, titiknya bebas mau klik di mana, intinya lurus. Misalnya di sini. Oke. Seperti itu. Kemudian, nah, misalnya ada kita grup dulu. Kita grup seperti ini. Kemudian ada objek saya tempatkan di sini. Saya grup. Nah, saya ingin mirror pas di posisi ini juga posisinya. Oke. Teman-teman tinggal seperti ini, tinggal klik objeknya, kita pilih mirror. Kita tentukan titiknya, misalnya di sini ya, pas di midpointnya, tengah-tengahnya. Kemudian arahkan lurus ke atas. Setelah itu kita arahkan ke seperti ini, lurus. Oke. Kita lihat hasilnya di sini. Ini sudah ter mirror ya, seperti itu. Nah, misalnya kemudian ada semacam circle di sini, kita bikin. Saya buat seperti ini. Grup. Kemudian saya mau mirror ke sini ya, supaya dia pas. Teman-teman tinggal pilih perintah mirror.
Kemudian kita ambil middle pointnya, midpoint lurus, kemudian ke sini. Ya, karena di sini hasilnya nantinya. Oke, nah saya mau mirror lagi ke sebelah sini, teman-teman. Atau di sini dulu bisa. Tinggal kita tekan shift, kita ambil midpointnya, ya seperti ini. Titik 1, titik 2, sana. Kita titik 3, 3-nya di posisi ini. Oke, kemudian ini lagi saya mau mirror. Ini saya ambil titik sini, titik 1, titik 2-nya di titik 3-nya maksud saya di posisi ini. Oke, nah seperti ini. Nah, ini sangat membantu teman-teman untuk membuat semacam apa namanya? Objek bantu menggunakan perintah mirror. Oke. Sampai di sini mungkin teman-teman sudah mengerti bagaimana fungsi dari mirror ya, dari JHS Power Bar seperti itu. Nah, sekarang yang kedua fungsi dari super well. Super well. Oke. Nah, misalnya saya mau buat garis seperti ini. Atau kayak ini dulu, garis yang sudah jadi. Saya contohkan. Nah, di sini kalau di AutoCAD kita join ya, kita join. Kalau di SketchUp, nah kita pakai seperti well untuk menghubungkan ini garis satu dengan garis yang lain. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan JHS Power Bar ini. Kalau saya klik ini terpisah, teman-teman. Ini terpisah. Ini terpisah, ini terpisah. Nah, bagaimana caranya supaya terhubung? Kita bisa menggunakan perintah super well. Kita tinggal blok aja seperti ini. Oke, kemudian kita pilih super well. Nah, ini sudah terhubung seperti ini. Anggaplah misalnya saya bikin kayak gini. Saya mau objek ini saling terhubung ya, saling terjoin. Oke, saya tinggal blok aja, kemudian pilih super well. Oke. Nah, ini sudah terjoin semuanya seperti itu. Ya, misalnya kalau ada objek yang kita mau follow me ya, hanya seperti ini. Oke. Nah, di sini ya saya taruh dulu. Nah, ini seperti ini. Oke, nah misalnya ini kita ingin putar, boleh menggunakan seperti ini. Volume. Oke, seperti ini hasilnya. Ini sangat smooth sekali ya ketika kita sudah menggunakan perintah super well. Ya, kurang lebih seperti itu fungsinya, teman-teman. Nah, misalnya yang ini semuanya. Oke, kita ulang ya. Jadi misalnya kayak gini, ini kemudian nah, saya mau join. Boleh tinggal kita blok aja seperti ini. Kita gunakan super well. Nah, ini sudah jadi seperti itu. Itu fungsi dari super well yang ada di JHS Power Bar seperti itu. Oke, semoga sampai di sini sudah dimengerti fungsi dari super well. Ya. Oke, saya kira cukup untuk materi kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share dan di-like. Oke, seperti itu. Saya kira cukup untuk materi kita kali ini. Untuk melihat video-video yang lain, teman-teman bisa lihat di deskripsi video terkait video-video yang lain, pembahasan tentang SketchUp maupun pembahasan tentang
program-program yang lain seperti AutoCAD dan yang lain sebagainya, teman-teman bisa lihat di deskripsi video dan belajar ilmu-ilmu dasar tentang SketchUp itu sendiri. Oke, seperti itu. Oke, kira cukup ya untuk materi kita hari ini. Silakan dipraktikkan. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.